Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Salam olahraga. Apa kabar anak-anak ustaz? Mudah-mudahan kita sehat semuanya dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ustadz masih menjelaskan materi sepak bola. Dan ini khusus untuk materi kelas 9. Jadi anak-anak kelas 9 silakan diperhatikan dan dengarkan apa yang Ustadz sampaikan. Kita membahas yaitu variasi dan kombinasi teknik dasar sepak bola. Kalian sudah mengetahui beberapa teknik dasar dalam sepak bola. Sekarang kalian akan diajak untuk memahami variasi dan kombinasi teknik dasar sepak bola. Kita masuk bentuk variasi dan kombinasi teknik dasar dalam sepak bola. Yang pertama yaitu latihan menendang dan menghentikan bola dengan kaki bagian dalam. Yang kedua, latihan menyundul bola atau heading dengan satu orang pemain. Yang ketiga, latihan lemparan ke dalam dan menghentikan bola. Yang keempat, menggiring dan menendang bola. Yang kelima, umpan lambung secara berpasangan. Yang keenam, lingkaran pinball. Yang ketujuh, sepak bola dodgeball. Yang kedelapan, bermain menggunakan dua gawang kecil. Yang kesembilan, bermain sepak bola sederhana. Yang kesepuluh atau yang terakhir, bermain sepak bola menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Jadi ada 10 bentuk variasi dan kombinasi teknik dasar dalam sepak bola. Mari kita masuk yang pertama. Di sini Ustadz akan menjelaskan yang pertama yaitu latihan menendang dan menghentikan bola dengan kaki bagian dalam. Jadi sini Ustadz sudah meletakkan gambar ataupun contoh latihannya. Jadi masing-masing ini berpasangan menendang dan menghentikan bola dengan kaki bagian dalam. Ada yang menendang dan ada juga yang menghentikan. Kita masuk nomor 2, yaitu latihan menyundul bola atau heading dengan satu orang pemain. Jadi kalau lihat di gambar ini, mereka latihan menyundul bolanya ini di hadapannya yaitu tembok. Jadi saat menyundul bola dan bolanya itu memantul kembali kepada kita saat kita menyundul bola, dan kita memantulkan kepada tembok dan tembok memantulkan kepada kita. Jadi terus menerus seperti itu. Itulah salah satu latihan menyundul bola. Kita masuk yang ketiga yaitu latihan lemparan ke dalam dan menghentikan bola. Jadi di sini sudah ada contoh latihannya. Sini ada satu orang yang sedang melempar ke dalam dan satu orang lagi berusaha untuk menghentikan bola. Sekarang kita masuk yang keempat, yaitu menggiring dan menendang bola. Jadi sini sudah ada contoh latihannya. Yang mana yang ini
nomor pertama ini dia masih menggiring, yang nomor dua ini masih juga keadaan menggiring, yang ketiga ini dia sudah menendang bola. Di satu dan dua ini masih menggiring dan nomor tiga sudah menendang bola. Di kombinasi dia gerakannya. Kita masuk yang kelima, yaitu umpan lambung secara berpasangan. Jadi ini sebenarnya hampir sama seperti passing, tapi perbedaannya ini mempasingkannya dengan bola keadaan lambung, jadi bolanya agak sedikit tinggi. Yang satu menendang ataupun mengumpan lambung, dan satu lagi berusaha menghentikan bolanya. Supaya apa? Supaya bolanya bisa dikontrol kembali. Termasuk yang keenam, yaitu lingkaran pinball. Lingkaran pinball ini seperti yang sudah ada Ustaz cantumkan latihannya nih. Jadi yang mana lingkaran pinball ini masing-masing berpasangan dan masing-masing mengoper bola atau mempassing bola terhadap pasangannya. Kita masuk yang ketujuh, yaitu sepak bola dogball. Sepak bola dogball yaitu salah satunya seperti ini gerakannya. Kalau kita lihat, ibaratnya pemainnya ini sedang mau melewati lawannya, makanya dia berusaha gimana bola itu bisa melewati lawan di depannya. Kita lanjut yang kedelapan, yaitu bermain menggunakan dua gawang kecil. Jadi ini kalau Ustadz lihatnya, ini seperti bermain bola dengan gawang kecil ataupun bermain sepak bola dengan sederhana. Cara-cara salah satu latihannya seperti di sekolah kita itu kan ada juga gawang kecil seperti ini juga lah, yang gambar yang sudah Ustaz cantumkan. Nah, seperti itu juga yang kita sering kita lakukan di sekolah kita. Nah, sekarang kita masuk yang kesembilan, yaitu bermain sepak bola sederhana. Nah, ini yang bersama tadi kan. Nah, baru Ustaz sampaikan bermain sepak bola sederhana. Termasuklah tadi bermain dengan menggunakan gawang kecil dan bermain dengan latihan. Nah, ini salah satu contoh latihan dalam sepak bola, ataupun orang mereka ini sedang berlawanan tapi bermainnya dengan latihan, makanya rompinya lain dibuat. Supaya apa? Supaya tanda kawannya siapa dan lawannya siapa. Kita masuk yang ke-10, yaitu bermain sepak bola menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Inilah yang ada di gambar ini. Seperti tadi juga, seperti bermain dengan menggunakan gawang kecil, itu salah satu bermain sepak bola menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Seperti misalnya kita bermain bola dan orangnya yang bermain itu 5 lawan 5. Nah, itu salah satu juga peraturan yang sudah dimodifikasi juga. Nah, di sini Ustadz sudah menyediakan tugas untuk anak-anak Ustadz.
dan tugasnya berjumlah 3. Jadi kepada anak ustaz silakan dikerjakan, dan kalau sudah siap silakan diantar di sekolah. Jadi ustaz harap anak ustaz bisa menyelesaikan tugasnya dan mengumpulkannya ke sekolah. Walaupun tidak kepada wali kelas, kepada ustaz langsung pun tidak apa-apa. Jadi ustaz tunggu nih ya tugasnya ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurang ustaz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.